aktor Bollywood berinisial RM ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena terciduk berupaya menyelundupkan dua cendrawasih. Pengungkapan berawal ketika petugas mencurigai sebuah koper milik pelaku. Lalu ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan dua cendrawasih. Untuk mengelabui petugas, dua satwa liar yang hendak diselundupkan disamarkan dengan makanan hingga mainan anak-anak. Kemudian untuk pelaku, yaitu pelaku RM, warga negara India, berprofesi sebagai artis Bollywood, yang sudah beberapa dia menjadi aktor ya dari beberapa film. Modusnya Pak? Modusnya yaitu file concealment, dia disamarkan atau dimasukkan ke koper, disamarkan dengan barang-barang yang lain. Ada pakaian, kemudian makanan-makanan kecil, kemudian juga ada mainan anak-anak. Ya. Dari pengakuan tersangka, Pak, ini barang ini. Nah, pengakuan dari tersangka memang tadinya dia katanya dititipin sama temannya dan nanti akan dibawa ke India dan diserahkan kepada seseorang yang ada di India. Namun setelah kita cek ternyata memang mereka sendiri membawa, penumpang itu sendiri bawa koper itu. Jadi tidak dititipkan. Artinya mereka habis liburan dari mana, Pak, mereka itu, Pak? Ya ini yang masih kita telusuri berkaitan dengan dari mana nih asalnya, kan gitu ya. Ini kita sama dengan teman-teman BKSDA untuk menelusuri asal-muasalnya. Kalau estimasi rupiahnya ada nggak sih? Kalau estimasi rupiahnya luar biasa nih, miliaran ya? Coba. Bisa puluhan juta, Pak, bulan, untuk jasa rekornya, iya. Ya. Puluhan juta, nilai konservasinya lebih dari nggak ternilai. Nggak ternilai, ya. Jadi nilai memang ini memang dilindungi ya, burung-burung dilindungi dan satwa dilindungi. Pengakuannya sudah berapa kali, Pak? Pengakuan baru sekali ini. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap pelaku terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus penyelundupan dua cendrawasih tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana selama 10 tahun.